kita lagi mau update headlamp HRQ yang prestis biar supaya lebih jarang gitu. Ini kan masih standar, sekarang kita upgrade ke prestis. Abang-abangnya lagi mau dipasang, tapi masih galau nih antara yang BMW yang model tipe kayak BMW gitu, model terbarunya, atau yang prestis. Galau nya gitu. Dan lo kalau beli yang prestis ini, dan lo kalau beli yang prestis ini harus update lampu LED nya karena LED nya masih bawaannya itu masih kuning, belum yang merah. Pemasangan lampu prestis kita ganti dari lampu standar, upgrade ke lampu prestis. Pemasangan harus bongkar bumper depan ya, jadi nggak cuma sekedar copot aja. Baru guys, yang baru yang ini headlamp prestis. Coba nyalakan dan kalau langsung dimatiin aja maksudnya nyala nggak dia? Lampunya dimatiin kan biasanya prestis ini mah nyala. Belum. Harus diubah. Oh belum dipasang ya? Oh iya. Itu lampu senja doang ya? Cakepan ini ya. Tapi lampu nanti di upgrade yang tadi itu ya, yang 800 tadi ya. Ininya LED-nya ya. Ini apa itu? Mantap ya. Yang mana ya bang? Bingung saya bang. Tapi terangannya itu loh, Bit. Iya, Pak. Proyektornya beda, ini kecil, itu kecil. Oh gitu? Ntar, mati. Oh, ngabisin aki dong kalau gitu? Hah? Ngabisin ya, aki dong? Iya, ini nih modulnya. Ini, kotak ini nih. Kalau aku sih saran sih beneran ini. Iya. Nah, kapan ini? Ini aja. Ah, itu kan kelihatan, Pak. Wah, ini aja, Bang.